Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada geng-geng di luar sana, guys. Kembali kita di MG3 Hub. Kali ini episod Zik nak tukar tombol gear Zik ni, original Myvi, kepada... Jom kita tengok video Zik, macam mana Zik tukar tombol gear auto kepada gearbox manual. Silap-silap. Bukan gearbox manual. Tukar pada gear knob custom yang cantik ini. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis, guys. Jadi sebelum kita nak pasang, Zik akan buat unboxing. Ini adalah kotak dia, iaitu Michi A. Zik pun tadi nak sebut Michi A rasanya. Michi rasanya lah. Okey, jadi kita unboxing lah box ni. Kita tengok dalam dia ada apa. Jadi dia punya box dia memang nampak premium, guys. Berbaloi dengan harga yang dibelilah. So harganya adalah RM250. Korang boleh beli di G6 Motorsport. Zik akan linkkan description dekat bawah ataupun linkkan dekat komen. Korang tengok ni, dia punya gear knob. Fuh, carbon fiber dia memang nampak real. Ini memang real lah carbon fiber, nampak. Memang cantik. Siap ada dia punya brand Missy. Bila kita nak gerakkan gear nanti, dia akan tekan macam ni lah. So dia punya tekan ni pun smooth, ya, guys. Dia punya ni memang sedap. Itulah harga dia agak keras sikit. Jadi dia ada ni lah, dia punya penutup dia. Nanti kita akan pasang. Top box itu sajalah. Ini untuk gear knob. Lagi satu Zik ada beli satu lagi, iaitu katanya nama boot lah. Ini adalah kotak dia. So Zik buka. Yes, ini dia boot. Dia punya finishing dia adalah suede lah. Macam Alcantara punya suede. Lepas tu Zik pilih dia punya benang ni warna kuning, jadi sebabkan interior Zik nampak macam warna kuning. So korang, kalau korang nak beli ni, harga dia ialah RM120 di G6 Motorsport. Korang boleh pilih lah benang ni korang nak warna apa, biru ataupun merah ataupun putih ke hitam ke, ikut korang. Macam Zik pilih warna kuning. Zik akan linkkan ke bawah. Ini dia punya nama company lah, iaitu G6 Motorsports. So Zik akan linkkan Instagram dia dekat komen ataupun dekat description. Dan Zik juga akan linkkan dia punya Shopee kalau korang nak beli kat Shopee. Jadi barang-barang dia dah bagi sekali kalau korang tengok. Okay, jom kita pasang. Zik tak sabar nak pasang. Okay, untuk installation, first kita kena buka benda ni dululah. So kalau nak buka benda ni, gear ni kena ke belakang sikit. Jadi kita akan tekan dekat shift boot dekat sebelah sini. Ada shift boot, korang boleh tekan dan korang ni lah tarik gear knob korang. So bila dah tarik ni, korang boleh buka ni dulu lah. Jadi kita buka. So nak buka dia adalah kat tepi ni. Zik ada ajar lah sebelum ni, benda ni senang je lah nak buka. Okay, jadi kita dah buka ni. So korang boleh angkat benda ni. Selepas korang dah angkat benda ni, korang boleh tarik yang ni. Dia ada line kecil ni. Kalau korang nampak kat sini line kecil, korang boleh tarik. Nampak? Jadi korang kena kuatkan sikit lah tangan tu. Okay, selepas korang dah buka benda ni, korang akan nampak dua skru kat sini. Jadi dua skru ni korang boleh buka, nanti tombol ni akan tercabut. Okay, selepas dah cabut, korang boleh tanggalkan dia lah. Jadi inilah dia punya dalaman dia. Bila dah buka ni, kalau korang nak buka dia punya knob ni, macam Zik malas lah nak buka benda ni. Benda ni nak balik nak buka. So Zik buka daripada sini je. Benda tu dah boleh terkeluar. So ini adalah original punya, guys. Ini adalah yang baru dia. So Zik boleh masukkan kat sini. Dan yang ni kita boleh ni lah selitkan dalam ni. Pastikan korang bawah ni korang boleh ketatkan lah. Korang boleh tekankan ke atas, nanti dia akan jadi ketat. Alright, nampak cun. Okay, jadi kita boleh masukkan balik gear ni. Ini kalau korang nampak, ini adalah untuk masukkan dan nyorokkan dia punya ni lah, supaya nampak kemas. So dia punya cara masuk dia, yang ni adalah kat atas, yang ni adalah kat bawah. So kita masukkan dan kita masukkan dia punya knob punya kain ni dekat dia punya gelang ni. Alright, selepas kita dah pasang ni, kita kena buka benda warna putih ni. So kalau nak buka benda putih ni, kita
pusing sahaja, macam skru. Jadi kita pusing, nanti dia akan cabut. Alright, dah tercabut. Kita akan masukkan benda ni. Kita masukkan dia macam ni. So kita tengoklah posisi mana yang kita minat. Bila kita dapat dan masuk paling, kiranya paling hujung lah. Bila kita dah dapat, kita ketatkan dia. Okey, dah ketat. Pastikan dia ketat. Macam ZE memang dah ketat. Lepas tu korang try tekankan dia. So macam ni. Dia okey lah. Nampak? Okey. Okey, jadi yang ni tadi kita masukkan dia sampai ketat. Sampai macam ni lah. Dah tak nampak dia punya skru tu. Bila dah tak nampak skru dia, baru benda ni dah ketat. Jadi memang sekarang kita dah siap. So Z nak test. Jadi kita masukkan balik lah benda ni. Alright, jadi kita tengok gear ni berfungsi ke tak. Nipi, kita pergi ke R. Nampak eh. Okay, berfungsi. Memang cun. So N pun okay, pun okey. Okey, yang lain semua okey. Alright guys, jadi itulah dia gear knob custom daripada Mitsubishi. Memang cantik guys dia punya ni. Nampak tak? Memang cun guys. Lepas tu dia punya ni pun nampak kemas. Suede dia, dia punya jahitan. Oh, memang cantik guys. Kalau tengok ni pun. Itu sahaja video untuk kali ini. Kalau korang nak tukar macam Zeek ni, korang boleh pergi ke G6 Motorsport. Semoga video ini bermanfaat dan semoga racun itu terkena pada korang semua. Okay, jadi itu sahaja daripada Zeek. Jangan lupa subscribe MG3 Hub, like, share dan komen video ini. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan ciao.